Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin volume radionya dikecilkan dulu, Bapak. Iya. Ya, atau agak menjauh dari radio ini. Ya, masih feedback ini, Bapak. Mungkin dikecilkan dulu. Iya. Baik, bisa diulang kembali? Iya. Ya, masih feedback, Bapak. Mungkin agak menjauh atau kecilan saja, atau bisa dimatikan untuk radio ini. Iya. Sudah. Iya, silakan, Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Samsul. Iya. Ya, silakan, Bapak. Bapak Muji, kategori? Nomor 1, kategori berapa? Iya, ingin menguji kategori berapa ini, Bapak? Nomor 1, Bapak. Nomor 1, Bapak. 10 juz. Nomor 1 yang 10 juz, 20 juz, atau 30 juz, Pak? 10 juz. 10 juz? Iya. Oke, 10 juz. Mas Muhammad Nasri. Jadi ulang surat apa? Oke, baik. Jadi sudahlah. Tidak masuk. Putus ya. Bisa menyimak tadi? Oke, kita beralih saja ke penelpon berikutnya. Silakan di 336-500 atau 336-600. Kita masih undang Anda berhati di surat telepon untuk Anda yang ada di luar area Jember. Jangan lupa kode areanya 0331 336-500 atau 0331-336-600. Jangan lupa sebutkan kategorinya, kemudian nama surat ataupun ayatnya pada siapa. Kita coba kembali. Ya. Halo, assalamualaikum. Oke. Sembari menunggu, kita coba cek di jalur Instagram ataupun di Facebook. Di @rosolina radio. Di antaranya ada Miva Aulia Rahman. Ingin menguji nomor 1 kategori 10 juz. Tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Nomor 1 kategori 10 juz. Muhammad Nasir. Tentang puasa. Dah kok di mana? Tunggu juri. Subhanallah. Kapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو
terakhir? Di, masih di jalur Instagram ada Muhammad Asnaji yang ingin bertanya kepada peserta nomor 3 atau 2020 untuk membacakan ayat ke 41 sampai 47 dari surat Thaha. Peserta nomor 3 kategori 20 bisa melalui, tolong bacakan ayat ke 41 sampai dengan ayat 47 dari surat Thaha.